ダメ。Jadi katakan semua pemain Malaysia tak berada dalam kawasan sendiri. Separuh perjalanan dari 5 minit masa tambahan sudah pun berlalu. Masih lagi Thailand dengan serangan mereka ke arah pintu gol pasukan Malaysia. Oh, terkena tangan sebagai penalti untuk Thailand. Irfan kepada siapa kad kuning? Mungkin kepada Syami. Jika kad kuning itu bermakna kad kuning yang kedua untuk Syami. Oh, kelihatan memang ada sentuhan dan beliau mengangkat tangan. Itu dia, Syami terpaksa keluar meninggalkan perlawanan kerana menerima kad kuning yang kedua ketika masa hanya tinggal lebih 2 minit saja lagi. Tetapi ketika ini kita memberikan keyakinan kepada Farizal Malias untuk menghalang sepakan penalti dari pasukan Thailand. Oh, Syami Safari pada satu ketika bertindak sebagai wira untuk pasukan Malaysia. Tetapi kesilapan yang dilakukannya apabila beliau mengangkat tangan ketika cuba menghalang hantaran ke tengah mengakibatkan pengadil terus saja menunjuk ke arah sepakan penalti yang akan dilakukan oleh Adisak Grayson. Di sinilah kita semua perlu mendoakan dan mengharapkan agar Farizal Malias akan bertindak cemerlang untuk menjadi wira perlawanan ini. Dan bola ini tidak akan masuk. Adisak bertemu dengan Farizal. Yes! Adisak Grayson terpaku di situ. Dan juga penyokong-penyokong Thailand terus membisu melihatkan sepakan dari Adisak Grayson menuju ke arah udara. Gol, lega kem Malaysia. Lega juga kita semua menyaksikan sepakan itu. Adisak Grayson, 8 gol jaringannya sepanjang kejohanan ini tidak membawa sebarang makna buat dirinya selepas menyaksikan sepakan penaltinya melambung tinggi. Ini dia kesalahan yang dilakukan oleh Syami dan sepakan dari Adisak Grayson. Lihat saja wajah-wajah penyokong Thailand yang begitu kecewa. Masa sebenar sudah pun tamat. Bila-bila masa saja tiupan whistle panjang akan kedengaran untuk mengesahkan kemenangan pasukan Malaysia ke perlawanan akhir dan sudah pun dibunyikan dengan kedua-dua jurulatih bersalaman mengiktiraf kejayaan Malaysia. Begitulah sporting spirit dari Milovan Rajmaj. Ah, sugul wajah penyokong Thailand. Dan lihat saja keceriaan, kegembiraan di wajah jutaan rakyat Malaysia meraihkan kemenangan pasukan Malaysia ke pentas perlawanan akhir Piala Suzuki AFF 2018. Esok kita akan ketahui siapakah lawannya, Vietnam atau pasukan Filipina. Ini dia pengesahan kedudukan. Thailand 2, Malaysia 2. Dari segi agregat mereka terikat, namun kelebihan jaringan di tempat lawan memihak kepada pasukan Malaysia untuk menempah pertemuan akhir buat kali keempat. Begitulah kesudahannya di Stadium Raja Manggala di Bangkok, Thailand.